7 alasan mengapa salat fardu hanya dilakukan 5 kali sehari. 1. Petunjuk dari Allah SWT. Salat 5 waktu adalah perintah langsung dari Allah SWT yang tercantum dalam Al-Quran. Ini adalah bagian integral dari ibadah Islam dan ketaatan kepadanya. 2. Prinsip kemudahan. Islam menekankan prinsip kemudahan bagi umatnya. 5 waktu sholat mencerminkan keseimbangan antara ibadah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan spiritual, namun cukup fleksibel untuk memungkinkan umat Islam menjalani kehidupan sehari-hari dengan baik. 3. Mengingat Allah sepanjang hari. 5 waktu sholat memberikan kesempatan untuk mengingat Allah sepanjang hari, mengingatkan umat muslim akan pentingnya hubungan spiritual dengan kehidupan sehari-hari. 4. Penyucian diri. Salat adalah cara untuk membersihkan diri dari dosa-dosa dan khilaf sehari-hari. Melakukan salat 5 waktu memberikan kesempatan untuk terus memperbaiki diri. 5. Pengingat waktu. Waktu-waktu salat diatur berdasarkan posisi matahari dan pergerakan alam yang membantu umat Islam menjalani rutinitas sehari-hari dengan disiplin dan keteraturan. 6. Komunitas dan solidaritas. Salat 5 waktu sering dilakukan bersama-sama di masjid yang memperkuat ikatan sosial dan solidaritas antar umat Islam. 7. Mengatur prioritas. Salat 5 waktu mengajarkan pentingnya memberikan prioritas kepada Allah SWT dalam kehidupan sehari-hari, sehingga membantu umat Islam untuk tetap fokus pada nilai-nilai spiritual dan etika yang baik.